Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Lama yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas. Nah, oke, baiklah teman-teman semuanya. Kali ini saya ada satu buah dinamo DC. Ini saya ambil dari bekas klakson motor yang seperti ini, teman-teman. Iya, yang seperti ini. Ini adalah klakson yang menggunakan angin. Dan ini dinamonya saya ambil dan sudah saya cat supaya terlihat lebih rapi. Sedangkan untuk blok silindernya, di sini saya menggunakan pipa bekas pipa korden yang seperti ini. Yang akan kita jadikan sebagai blok silinder head untuk kompresor mini yang akan kita buat. Nah, ini juga ada pipa sebagai bahan-bahan pendukungnya. Untuk lebih jelasnya, jangan di skip, tonton terus tutorialnya sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Teknisi Lama. Thank you.
Oke, teman-teman semuanya. Sekarang saya akan coba meniup satu buah balon meluncur dengan menggunakan kompresor yang kita buat, teman-teman. Ini tegangannya 3,8 volt. Oke, ini sudah mulai kembung balonnya. Saya coba naikkan lagi sampai 5 volt. Nah, ini makin membesar, teman-teman. Ini 5,1 volt ya, teman-teman. Iya, ini sudah mulai membesar. Teman-teman bisa lihat sendiri balonnya mulai membesar, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, coba saya akan naikkan lagi sampai 12 volt, teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya. Ini mantap. Aduh. Wah, nyata. Iya, meletus, teman-teman. Mau diapa? Oke, teman-teman. Sekarang saya berada di luar rumah, teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah sepeda motor yang sudah kempes, teman-teman. Dan di sini sudah saya siapkan power supply dan ada HP untuk stop watt-nya. Sekarang kita akan uji dulu bannya. Ini sangat kempes sekali, teman-teman, ya. Jika kita tusuk, ini sudah nggak ada anginnya. Coba kita buktikan dulu. Nah, tidak terdengar suara angin, berarti anginnya sudah habis. Sekarang kita akan coba pompa ban motor ini menggunakan kompresor mini yang sudah kita buat. Dan di sini saya sudah menyiapkan satu buah HP untuk menghitung waktunya. Oke. Kita lihat, kita tunggu berapa lama baru bannya bisa penuh. Oke, kita tunggu, teman-teman, ya. Iya. Ini sudah mulai mengisi. Kita tunggu sampai anginnya penuh. Ini menggunakan tegangan 12 volt ya, teman-teman. Ya, ini sudah mulai agak berat suaranya. Berarti ini sudah mulai penuh, hampir penuh, teman-teman. 36 detik, ya, 38, 39, 40. Ya, kita tunggu lagi. Ya, ini sudah waktunya dimatikan, teman-teman. Ini sudah penuh, teman-teman. Kita matikan 52 detik. Ya, 52 detik, teman-teman. Tidak sampai 1 menit ban motor kita sudah penuh. Oke, kita akan coba kita buktikan sekarang. Iya, ternyata ini bannya sudah keras, teman-teman. Dan ini hasilnya mantap. Hanya menggunakan kompresor mini saja kita sudah bisa memompa ban motor kita, teman-teman, dan waktunya tidak sampai 1 menit. Oke, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.